Eh, latihan ya sebentar. Hei, hei. Muka lu gak dilaminating? Kenapa? Oh iya, lupa gue. Emang udah. ATP pakai dilaminating? Sekarang kita harus latihan dulu, latihan silat. Udah bisa. Coba, coba. Bisa gak lu? Latihan kayak dia nih. Si dia jago juga kaya. Dia tahu gak? Dia jago silat, siapa yang ngajarin? Lo yang ngajarin. Bapaknya. Gue pengen lu silatnya kayak dia. Lu tadi gue liat lemes banget kayak cakwe sore. Nyender. Nih, Cidan keluarin jurus lu, Dan. Hei! Coba lu silat lawan dia. Hei! Mau diajarin apa gimana? Ajarin. Ajarin. Ilmunya, jurusnya. Nih. Set, tuh. Oh gitu. Widih. Tuh. Widih, ya. Nah, gitu. Keren, ya. Keren. Begitu lu latihan yang bener. Bisa saya, Bang? Eh, kalau berantem cowok itu nonjok, lu ngejambak. Itu bagian teknik juga. Kita kudu tahu kelemahan dari lawan kita. Dari depan lu seneng buat berantem, dari belakang sih main jambakan lu. Nah. Bisa bagus kan? Udah mulai hari ini lu gak usah silat. Mendingan lu rias pengantin dah. Pengantin. Yang bener. Zidan, coba kasih 1-2 pukulan, ya. Jurus yang bisa biar dia ngerti nih. Berdua kita lawan-lawanan. Enggak usah, coba kasih 1 jurus, stop, lu ikutin. Coba, Bang. Set. Nah. Tuh. Hey. Ini lu yang bener. Ah. Kakinya 1 ke depan. Ah, sinden gimana sih? Nah, gitu. Ini kuda-kuda gini, kalau tadi kunyuk-kunyuk. Mana dia kunyuk-kunyuk? Nah, gitu. Terus. Set. Nah. Wah, Wak. Kenapa, sayang? Di masa manggil sayang, bentar-bentar. Masa manggil sayangnya Wak? Kenapa kan kamu manggil sayangnya kalau masih lagi di salon? Uak-uak gitu bener rambut saya. Gitu. Sayang nih aku tuh dari tadi aku digangguin nih sama orang perguruan sebelah tuh. Aku digoda-godain terus. Siapa yang berani gangguin kamu, ha? Pokoknya kalau ada orang yang gangguin kamu, berhubungan langsung sama dia. Jadi ada yang gangguin kamu? Dari perguruan mana? Pegunungan mana? Pegunungan. Perguruan. Perguruan sono. Kalau pegunungan kita mau dagang air. Perguruan silat hitam? Iya, betul. Zidan, kamu berangkat, kamu berikan pembalasan kita ke sana. Kita lawan. Oke. Oke? Yuk, ayo, lawan yuk. Yuk, kita berangkat ke sana. Ayo. Kamu duluan sana berangkat. Lawan. Hei. Ah. Nah. Emang kamu ngapain sih bisa-bisanya sama mereka? Alah, kamu mah latihan silat, giliran di rumah aja. Silatnya mending tangan yang gerak, ini mah enggak, pinggul yang gerak. Tapi lo demen kan sama goyangan gua? Oh. Kamu harus menjaga martabat kita, ya. Tenang, saya tinggal aplikasiin doang, kalau ada penjahat saya mah bisa, Bang. Lawan. Gimana gerakan lo aja kayak gitu? Abang belum lau aja. Kalau ada. Kamu sih sekali pukul, 4 jatuh. Apaan? Abang yang mukul itu? Gua yang dinyek-injek. Waktu kemarin aja aku lagi digodain sama tukang ojek. Terus? Ya kamu bukan yang nolongin aku malah kabur. Tapi kabur sambil goyang-goyang begini. Ya udah, namanya orang lawan. Sekarang kita lihat si Zidan lagi bikin perhitungan. Let's mana go. Mana si Zidan? Ini. Dah.
lah. Ya. Ya, ajar. Satunya menang, lu menang tua doang lu. Mana guru lu ngajarin kayak gitu dong, ciut lu. Keluarin guru lu semua. Gue gurunya, mau apa lu? Lu gurunya? Gue gurunya. Ajari aku bagaimana cara mencintai kamu. Dilawan. Oh, dilawan. Bang, saya gombal. Meskipun gue pakai bulu mata, tapi nyatanya cintanya gue laki-laki. Ya lu kan aslinya cewek lu. Iya! Masa lagi gini? Udah deh, kita gak mau ngelawan murid-muridnya. Kalau mau datang guru lo yang paling jago, keluarin gue lawan. Gimana sekarang. Gimana guru lo keluarin? Ntar lo yang lawan ya? Iya gue lawan. Lo hajar guru ya? Nanti guru lo gue bejek-bejek lo. Lo tunggu di sini, gue panggil gurunya. Iya. Zidan. Mana tuh anak tadi bocah yang ngalahin grup gua? Ini dia yang ngalahin. Sini lo. Situ-situ. Gua panggil guru gua, lu adepin. Lu ntar adepin guru gue. Jangan masa gilit begitu, centil. Jangan diapa-apain. Guru! Guru! Masuk guru! Lo ngapain belaga dari atas? Kan gue lihat lo ngucluk dari sini cokot kemari. Ceritanya begitu. Oh, cerita dari atas. Guru, lo kayak guru di sini. Gurunya bagaimana? Gak jejak. Perguruan kita tadi dikalahkan guru. Gue lagi masih bingung nih. Kenapa? Yang no bilang guru gue di sini, dan ini kan guru. Enggak, gue mau tanya. Ini lo jadi apa sih? Mana? Ini jadi apa namanya? Tarotu. Naruto. Bukan. Naruto. Tarotu. Tarotu Naruto. Ya itu kalau di Jepang. Naruto. Oh, kalau di sini Tarotu. Iya. Coba dong ajar mereka guru. Jadi kamu gurunya, hah? Pacar mereka. Kita tadi sudah dikalahkan oleh perguruan mereka. Ini guru siapa sih guru kita? Gua enggak tahu nih guru baby. Dia siapa guru kita, Pak? Lu nanya, lu sebenarnya guru lu siapa, hah? Gua aja bingung. Ini manggil gua guru. Sini manggil gua guru. Ya udah, kalau begitu gimana kalau sekarang kita belajar? Bukan. Yang ngajarin lu siapa? Mau ditantang sama Anwar lu, Bang. Keluarin guru lu. Mana guru lu? Keluarin. Ada. Gua tantang, ayo. Keluar. Oh.
Yang mana yang ngaku-ngaku guru katanya? Ini gurunya. Yang mana yang ngaku-ngaku guru? Bang, jadi gini, Bang. Ada Bang. Assalamualaikum. Bang, ini Bang. Yang mana yang ngaku-ngaku guru? Ini Bang. Nih, kagak, saya cuma pengen tahu doang Abang yang mana orangnya. Gue nonton di belakang, tadi ada yang nantangin, ada yang ngaku-ngaku guru. Ini Bang. Yang nantangin dia, yang ngaku-ngaku guru dia. Ini. Lo yang ngaku-ngaku guru. Ini Bang. Dia nantangin Bang. Eh Poida, enak aja lo. Enak aja Poida. Enggak lawan ini gurunya. Gurunya datang lawan. Apaan? Lawan. Enggak apa? Ih Poida bisa aja. Lawan. Ini Bang. Ini benar gurunya, guru silat. Kalian gak tahu ini siapa? Siapa? Dia adalah guru yang sudah selesai. Maksudnya? Apaan? Iko Uwes. Iko Uwes. Barangan. Iko siapa? Iki. Hei lawan guru. Udah lawan. Ayo, lu lawan. Jangan ngarak. Bikin malu perguruan merah. Dia perguruan hitam. Lawan. Ayo. Hajar. Nyari angin. Ini gurunya? Iya, gurunya. Ini yang nantang? Dia mau... Itu? Wah, pacar saya. Bapak! Wah, saya apa? Saya pikir dia. Ini Bang, masa saya? Iya. Gimana dong, Nia? Bang, mendingan ajarin kita, Bang. Gak boleh. Iya. Ajarin kita silat, Bang. Nah. Apaan nih? Ajarin apaan, Kek? Nah, kalau ini ponakan gue nih. Oh, ini ponakan lo, Den. Ponakannya apa? Dia ajar. Baik-baik diajar lu. Coba ajarin dong mumpung ada Iko Uwais di sini. Iya Bang. Bang, ajarin dong Bang. Kita kalah semua Bang. Sama kayak gerakan kayu manis. Oh, sama dia kecilnya sama di kayu manis. Coba dong. Iya. Jangan. Jurus tuh ada nama-namanya gak sih? Jurus apa? Biasanya ada jurus kebo, ketilang, ape. Apa? Biasanya suka ada kan. Kalau di silat itu ada jurus-jurusnya gak nama-namanya? Biasanya kalau di silat emang gak jauh beda sama apa kayak karakter-karakter binatang memang. Oke. Binatang? Macan. Ada apa macan? Undur-undur ada nggak undur-undur? Ada. Macan, ular ya? Atau apa? Teler ya. Ayo, kita minta ajarin dong. Yuk ajarin yuk, Bang. Sini maju. Boleh diajarin. Iko, di depan dulu. Iko, di depan nih. Jidan. Oh, Iko sama Jidan. Coba. Coba dua berantem dah. Terus yang kemarin coba. Ini salah satu, emang kebetulan kalau Jidan ini dari perguruan tiga berantai sama satu perguruan. Oh, Jidan ini satu perguruan sama Iko Uwais. Coba. Ini dari tiga berantai. Iya. Ini tubuh bukan berantai. Kang Denny pernah juga nunjukin ke aku kan kayak begini. Kapan terakhir kali? Coba dong Kang. Sama, Jidan sama Ray satu perguruan. Oh iya. Satu perguruan. Ini ada namanya gerak kasarnya, ini gerak seninya, ini gerak kasarnya. Coba lihat. Gerak kasarnya, ini sebelum diayak ya masih kasar nih. Yang tepung. Ray. Nah ini Ray namanya nih. Tolong lihat ini gampang banget ya. Coba Iko, itu namanya jurus apaan barusan bro? Yang mana nih? Yang barusan namanya. Kalau Zidane itu ada cengkeraman berarti macan. Oh macan. Ada semuanya ada macan Jawa Barat, ada Sumatera, ini lebih ke Betawi ada juga. Kok aku dong kok. Aku ambil, mau diajarin. Aku mau diajarin kok. Boleh. Minta dihajar ya Bang. Coba. Yang minta diajarin, bener minta diajarin. Ini diajar gitu. Coba satu jurus dari Iko dong, apa misalnya. Ya ampun aku deg-degan. Orang ini gak apa-apa. Lu. Ini kenapa tos? Udah-udah tos juga. Udah-udah awal. Nih, lihat nih. Udah awal. Iya. Sebelum bersilat. Sebelum bersilat, kita hormat dulu. Hormat. Jadi kita respect sama orang yang sekeliling. Oh gitu, hormat. Iya betul lah gue.
Cerai. Wah, gila. Oh, kenapa lo? Kenapa? Orang kalau di mana-mana ngeliat orang ngeluarin jurus itu takut. Lu kenapa cengar-cengir? Bang, ngeliatnya enak banget, Bang. Coba lu, coba lu. Kan lu malam-malam, malam-malam, set di begal, rampoknya kayak gitu, gimana? Ayo, ada yang rampok. Lu mau mendingan dirampok. Mendingan, ayo rampok aku, Bang. Iya. Baik, terima kasih buat Niko West, tepuk tangan, teman-teman dari perguruan Tiga Berantai. Nanti kita lanjut lagi. Kenapa? Enak banget. Kalau ini mau Tiga Berantai dua. Oke. Kalau dua ini stuntman dari West Team. Bang Iko. Ini namanya siapa? Ini enggak murid. Murid buka enggak? Aku mau ikutan dong, boleh enggak? Kalau yang ini tadi dari mana, Kak? Yang ini? Yang ini Rama. Rama. Dia main kemarin di Maltun itu. Oke. Yang ini yang main Star Wars kemarin sama saya juga. Iya. Tapi kalau aku mungkin bisa jadi bagian dari yang terbaik di hidup kamu. Oh, iya. Mentang-mentang udah. Lu jangan lihat banget kosong. Nanti kita lanjut lagi. Tepuk tangan buat Iko Wise dan teman-teman. Kita bareng kita di Opera Panjabo Live. Yeah.